Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini kami mencoba mendatangi satu tempat yang disebut Teras Galunggung, yaitu saat ini menjadi objek wisata di daerah Lewisari, Singaparna. Namanya adalah Batu Mahpar. Ini adalah bagian depan di mana di sini terlihat selokan dengan hamparan batu. Jadi bukan air tapi batu yang ada di sini. Kita akan lihat seperti apa dan bagaimana keadaan di Batu Mahpar ini. Kita akan coba bertafakur di sini, bertasyakur di sini. Kita juga akan coba olah rasa di sini. Seperti apa sebenarnya Batu Mahpar? Kita akan coba baca rekaman alam. Seperti apa Batu Mahpar itu? Karena ada sebagian orang yang menganggap Batu Mahpar ini adalah tempat anu. Bla bla bla. Saya ditemani oleh Pak Heri, saudara saya sendiri. Saya menyebutnya masih objek wisata Batu Mahpar karena memang ini adalah destinasi wisata Tasikmalaya yang sangat potensial untuk bisa dikunjungi oleh teman-teman sebagai objek wisata alam Galunggung. Belum menjadi situs atau cagar budaya. Oke, kita akan coba lihat seperti apakah dan gimana Batu Mahpar ini, karena pada zaman dulu konon menurut warga setempat di sini ada hubungannya dengan makam Walahir. Di sini adalah tempat penggemblengan para Batara untuk dan juga di sini adalah tempat peristirahatan para prajurit. Ini kita sudah masuk di pintu satu bagian depan dari Batu Mahpar. Kita akan coba lihat apakah kebetulan kami datang ke sini pas hari libur. Libur untuk objek wisatanya, jadi tidak ada pengunjung lain, hanya kami yang ada di sini. Di sini kami menemukan hamparan batu yang benar-benar luas. Kami coba menyusuri selokan batu ini. Di sini kami menemukan sebuah jejak kaki. Rekan saya seperti bingung, jejak kaki siapakah itu? Kita masih belum coba melakukan untuk olah rasa, tapi setelah kami ada di bawah, kita coba olah rasa, tafakur, tasyakur, disana jawaban untuk yang satu ini adalah duplikat. Ini adalah duplikat, bahkan pada akhirnya pun saya bertanya kepada salah seorang yang ada di situ yang bernama Bapak Ewon. Ternyata iya, ini adalah duplikat. Simbol. Karena rekan saya sempat bertanya, kenapa langkahnya sebegitu besar, di mana yang sebelah kiri sekian, langkah dengan ukuran kaki sekian, kok langkah berikutnya adalah agak jauh? Jawaban secara mitos atau mungkin mistik, jawabannya adalah karena orang zaman dulu sakti-sakti. So,
Ternyata jawabannya adalah, secara detail mungkin saya tidak akan ngomong sini, cuma yang jelas saya akan ngomong, ini adalah duplikasi. Duplikat. Oke, kami pun mulai menyusuri lagi di mana. Di depan kami menemukan 3 buah telapak kaki, yaitu tapak gede dan 2 lagi dengan ukuran kaki kecil. Sama. Menurut rekaman alam yang ada, ini adalah duplikat. Kalau memang ini bukan duplikat, dengan adanya penemuan seperti ini, mungkin tempat ini sudah menjadi situs cagar budaya seperti Batu Susuru, Gunung Susuru, Karang Kemuliaan, ada juga di sini. Ini pun sama. Yang kami lihat, ampun para lun, maaf, bukan dalam artian untuk mendahului atau apapun, karena memang yang kita angkat di sini adalah ini adalah objek wisata, karena yang saya lihat di sini menurut rasa dengan yang kami alami di situ, ini adalah duplikat. Apa namanya duplikat? Kenapa bicara duplikat? Karena memang saya melihat seseorang menduplikat ini. Ampun para lun, mohon maaf, tapi itulah kenyataannya. Garut, salah satu kota di mana orang itu berasal yang membuat duplikat ini. So, walaupun alam bisa, mungkin orang sekitar lebih tahu jawaban yang sebenarnya. Dan teman-teman Starseed, Indigo, ataupun Gip, mungkin akan sama jawabannya seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Bahwa yang tadi adalah duplikat. Bukan jejak kaki pada zaman dahulu, benar-benar jejakan di situ. Kita tidak akan bahas detailnya kapan itu, yang jelas ini yang kita akan angkat di sini adalah betapa indahnya, betapa eksotiknya Batu Mahpar ini untuk menjadi destinasi objek wisata Tasikmalaya. Kalian bisa coba datang ke sini. Kalau untuk kalian yang di luar Jawa Barat mampir lewat daerah Tasik, cobalah mampir di sini. Karena di sini menyuguhkan pemandangan alam yang sangat eksotik, objek wisata yang sangat indah, di mana di pintu masuk kita dibagi dua. Untuk bagian atas adalah tempat wisata, yang di sana ada museum, ada foto-foto tokoh-tokoh Islam, kemudian banyak lagi. Tetapi yang lebih menarik perhatian kami adalah bagian bawah dari objek wisata ini. Saya menangkap satu energi dari bawah, saya menangkap sesuatu aura mistik di bawah. Itu yang menjadi penasaran kenapa kami lebih tertarik untuk melihat di bawah. Sangat indah pemandangan saat menuruni, di mana cukup jauh untuk bisa nyampe di bawah. Selangkah demi selangkah kami menuruni tempat ini, di mana di sini agak sedikit sempit tangga yang sebelah sini, karena memang ada batu yang sangat besar di sini. Di mana ternyata di bawah batu ini adalah sebuah mata air yang konon bisa dilihat timbangannya dengan orang. Itulah Pak Heri yang menemani saya saat ini. Di bawah batu ini terdapat satu mata air yang pada musim hujan mata air ini akan sangat-sangat besar. Cuma kebetulan pas kita lewat mata air ini mengalir kecil. Inilah mata airnya. Bagian bawahnya
itu, dan kebetulan pas kita kesini airnya sedang kecil. Dan ternyata di bagian sini ada batuan-batuan kecil, di saat disenterin di situ ada semacam lorong di dalamnya, dikopong kosong dalam artian. Oke, nanti itu akan nanti kita lihat, akan kita lihat nanti, kita coba turun lagi ke bawah seperti apa di bawah. Sebelah kiri adalah tebing, sementara di bagian kanan kita bisa melihat satu kali. Teman-teman bisa lihat betapa indah alam di sini, betapa eksotik alam menyuguhkan keindahan di sini. Kita coba turun seperti apa di bawah. Karena yang menarik datang, yang menarik kami datang ke sini adalah salah satu gua, Gua Mursyid Nur Karomah. Seperti apakah gua itu? Oke, nanti kita akan lihat. Kita turun dan akhirnya kita sampai di curug atau air terjun yang dinamakan Curug Niagara Sunda. Sayang sekali di saat kami nyampe, air terjunnya lagi kecil. Dulu pada musim hujan air terjun ini besar. Bisa dibayangkan betapa indahnya air terjun ini di saat airnya sedang besar. Di sebelah kanan di sini, kami menemukan 5 buah menhir dan 1 buah dolmen. Saya sempat berpikir, bekas tempat apakah ini? Ternyata dari rekaman alam yang ada, kita bisa lihat ikan di sini. Dari rekaman alam yang ada, batu ini didatangkan dari Garut. Tapi memang batu-batu tua. Di sini betapa indahnya kita bisa melihat alam. Ada mata air yang keluar dari batu. Ya, sesuai dengan salah satu ayat di Al-Baqarah tentang mata air yang keluar dari batu. Inilah menhir yang saya sebutkan tadi dan satu dolmen di bawah. Saya coba duduk di sana, ternyata anomali magnetiknya pun normal dan elektromagnetiknya pun normal. Tidak tinggi ataupun rendah. Itu kenapa tidak kami tampilkan di layar berapa anomali magnetik di sini, karena di sini anomali magnetiknya cuma 41 sampai 43. Ini kita sampai di Gua Mursyid Nur Karomah. Pada saat sampai di gua ini, gua ini terkunci rapat karena sedang libur. Dahulu untuk masuk ke gua ini tidak diperbolehkan memakai alas kaki, dan wanita yang lagi berhalangan tidak boleh memasuki gua ini. Kenapa? Nanti akan ada jawabannya. Di saat kami mengintip di sini, kami merasakan satu energi yang sangat besar dari dalam, entah itu apa. Saya maupun Bapak Heri di sini merasakan aura yang lumayan kuat untuk mistiknya. Satu, keduanya juga. Saya pribadi, kemudian Pak Heri, mendengar betapa ramainya di sekeliling. Apakah itu? Karena masih dalam keadaan terkunci, akhirnya kami pun memutuskan untuk lebih dahulu turun ke bawah. Saya sempat berpikir kalau awalnya gua itu adalah gua asli, tapi ternyata setelah kami nyampe di situ, gua itu adalah gua bikinan, gua yang dibikin
Menurut rekaman alam yang kami terima, gua itu dibikin untuk apa? Gua itu di saat mau membuka objek wisata ini, di situ dibikin gua dan gua. Dan gua itu dipakai untuk sholat dan tawasul. Sekarang udah mungkin sudah beralih fungsi karena memang saat kami masuk pun alas kaki boleh dipakai. Dan menurut Pak Ewan juga saat ini gua ini lebih cenderung dipakai selfie. Oke, ini adalah jejak kaki manusia dan menurut Bapak Ewan adalah jejak kaki harimau sebelahnya. Di sini kami coba melanjutkan lagi untuk sampai di bawah. Seperti apakah? Saat kami turun berdua, kami masih merasakan aura yang lumayan energi-energi yang mungkin karena kami orang asing. Kami susuri satu demi satu sambil menikmati keindahan alam yang ada. Betapa banyaknya air terjun yang ada di sini. Dari mulai Curug Niagara Sunda, Curug Cena, Curug Cikareus. Indah semuanya di sini. Oke. Kami di sini menemukan salah satu batu. Hampir mirip kepala buaya. Dan dari rekaman alam yang ada, mohon maaf, bukan ialah dalam niatan mendahului atau sok pintar atau apapun ampun para lu. Mungkin teman-teman Starseed, teman-teman Indigo atau Kif sekalipun akan sedikit paham dan mungkin akan sama baca jawaban yang ada dari rekaman alam yang ada bahwa itu pun duplikat. Dalam artian, untuk yang buaya ini dibikin. Atau mungkin diperjelas ya. Mungkin seperti buaya tadinya dan kemudian diperjelas. Saya melihat dalam jangka waktu yang tidak begitu lama ke belakang, tidak perlu ratusan tahun atau mungkin puluhan tahun ke belakang, itu sudah ada. Tapi masih dalam jangka waktu yang lumayan dekat. Dari situ kami melanjutkan perjalanan ke bawah. Kami menuju Curug Cena. Bisa dilihat batuan yang benar-benar sangat besar semuanya. Kalian tidak akan menyesal untuk bisa mengunjungi di sini. Kalian yang berkunjung ke sini tidak akan menyesal karena kalian disuguhkan oleh alam yang sangat eksotik, sangat indah. Dengan harga tiket masuknya pun tidak mahal. Terkejar oleh kantong kita. Kami tunggu di sini teman-teman untuk bisa mampir di tempat ini. Kalian bisa melihat begitu banyaknya mata air di sini. Betapa indahnya batuan yang ada di sini. Misal kalian datang di mana kalian menginjak bagian atas batu yang seperti sungai. Bukan batu satuan tapi hamparan batu yang menyatu. Di mana kita akan lihat jawabannya di bawah nanti. Setebal apakah selokan batu itu? Bukan cuma lebar, ternyata selokan batu itu adalah tebal. Ini adalah Curug Cena atau air terjun Cena, di mana konon dulu menurut mitos masyarakat sekeliling, sebelum dibuka menjadi objek wisata, air di sini besar. Dan di sini adalah tempat mandinya para putri. Wallahualam bisawab. Kalian bisa lihat air yang cukup berlimpah ruah di sini. Inilah Curug Cena.
Kami menuju tempat berikutnya. Sinyal jawaban. Sungai batu yang sangat luas itu ternyata muka batu yang ada, yaitu ketinggiannya atau ketebalannya ke bawah seperti ini, sangat tinggi sekali. Masya Allah. Tadi yang kami injak adalah permukaannya, dan ini adalah bagian ujungnya. Betapa sangat tinggi. Sini pun kami merasakan satu energi yang besar dari pojokan di sebelah kanan. Bisa dilihat bandingannya dengan manusia. Ini adalah bagian muka dari yang kami injak di bagian atasnya tadi saat kami menyeberang menuju ke loket atau pintu masuk satu. Kami pun memutuskan untuk kembali naik. Di saat naik, kami sebelah kiri menemukan seperti angka 7. Kemudian ada bentuk mata. Dan menurut masyarakat di sini biasa dipakai selfie. Di saat dilihat dari bawah, hasilnya akan terlihat seperti kepala singa. Oke, di sini pun saya melihat kalau itu adalah duplikat. Di saat kami memutuskan untuk naik, ternyata kami bertemu dengan salah seorang penduduk setempat, dan beliau juga bertugas di situ. Dia adalah Bapak Ewon. Karena beliau mau turun, akhirnya kami pun ikut lagi turun. Hanya karena satu kepenasaran, seperti apakah Gua Mursyid Nur Karomah? Karena kebetulan beliau memegang kuncinya. Kami kembali menuruni tangga, dan saat ini alhamdulillah kita bisa masuk. Di saat assalamualaikum sampurasun, energi yang ada di dalam ternyata bisa berubah. Energi yang tadi saya rasakan begitu kuat,
dan aura mistik yang begitu tebal disengat assalamualaikum dan campurasu. Hawa gua mulai terasa hangat. Gua ini adalah gua bikinan di mana menurut Pak Ewon, ternyata apa yang kami baca dari rekaman alam ternyata tidak melenceng jauh. Gua ini adalah gua bikinan di mana di saat mau dibuka sebagai objek wisata pada saat itu, disinilah dibikin gua yang diperuntukkan untuk sholat, untuk bertawasul. Dan gua ini memuat sekitar 25 orang. Menurut Pak Ewon, dulu bisa masih dipakai untuk sholat dan bertawasul. Dia menjelaskan di mana air tidak menetes ke bawah karena ditutup plastik waktu itu. Masih ada bekas-bekas plastiknya warna merah. Jadi air hanya menetes di pinggiran-pinggiran saja. Dulu waktu masih dipakai sholat dan tawasul, alas kaki pun tidak boleh dibawa pakai masuk. Kemudian wanita yang berhalangan tidak boleh masuk. Saat ini kami memakai alas kaki ke dalam, tidak ada larangan untuk. Karena Pak Ewan pun menjelaskan bahwa saat ini lebih cenderung dipakai untuk selfie. Kami lihat sekeliling dengan detail seperti apa. Aura di sini mulai agak sedikit hangat yang tadinya. Di saat kan belum bisa memasuki gua itu ternyata ada sekelebatan yang saya lihat. Seorang laki-laki dengan ikat kepala berambut gondrong. Tapi saya tidak menemukannya di saat kami masuk. Di saat kami assalamualaikum, sampurasun. Udara, hawa di gua ini berubah. Saya pun coba membuka anomali magnetik, elektromagnetik juga. Ternyata di sini normal. Berbeda di saat kami tidak bisa masuk, saya coba ulurkan tangan dengan anomali magnetik saat itu mencapai 193. Apakah itu? Walau bisa. Ini adalah satu ruangan bikinan yang menjadi goa, di mana bahan dasarnya adalah batu cadas, bukan batu andesit. Kami melanjutkan ke bawah. Bisa dilihat tangga dari atas sampai bawah, lumayan. Ini yang tadi kami sebutkan seperti wajah singa, mata. Mungkin untuk orang yang percaya dengan mitos dan mistik akan ditelan bulat-bulat kalau misalnya itu adalah peninggalan purba. Di sini pun kami menyebut bahwa ini adalah duplikat, simbol. Di sini ada kepala ular sanca, bisa dilihat. Ini, menurut Pak Ewon itu kepala ular sanca. Ini pun duplikat. Bukan peninggalan zaman dulu. Walau kalau untuk yang bagian atasnya seperti patung bayi atau mungkin Ganesha yang di atas, karena kebetulan kami tidak menjelajahi di bagian atas. Kami hanya menjelajahi di bagian bawah. Ini adalah komodo mungkin atau kadal. Menurut Pak, ini adalah kadal. Dia tidak tahu ini apa. Mungkin barongsai atau mungkin hewan napat. Atau mungkin naga, wajah naga ya dari samping. Dan yang ini adalah menurut Pak Ewon bentuk kepala kambing.
Di belakang bagian atasnya adalah kepala ular yang lagi melingkar. Ini dibersihin oleh beliau. Dan ampun para lun, mohon maaf, ini pun adalah duplikat. Kalian bermain-main sini. Kalian akan disuguhkan dengan alam yang sangat indah, sangat eksotik. Tidak akan rugi dengan mengeluarkan uang yang sebegitu nominal kecil. Kalian bisa menikmati alam yang begitu indah. Ini adalah kepala ular yang tadi. Selesai. Membaca rekaman alam yang di sini, kami melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya, di mana di tempat berikutnya ada Petro. Kami menemukan batu berukir barongsai. Kemudian ada juga naga, yang itu semua sama, adalah duplikat. Kemudian juga satu tempat lagi di mana yang tadi sempat kita kesini, di mana kita bisa melihat ketebalan batu yang kami injak di atas. Menurut Pak Ewon, tempat cekungan yang gelap itu adalah tempat di mana makhluk astral yang ada di situ menawarkan sesuatu, tapi dengan syarat tertentu. Bagian lengkungan itu, di sini pun kami menemukan satu tulisan, yaitu Winata, yang menurut konon, menurut Bapak Ewon, seorang datang ke sini sebelum menjadi orang penting dan mengemban mandat dari Prabu Winata. Itu kenapa ditulis di sini tulisannya Winata. Kami tidak melihat ini tadi, misalnya kami sini sendirian berdua. Tapi begitu Pak Ewon menemani kami ke sini, beliau menunjukkan bahwa di situ ada tulisan. Beliau pun menunjukkan di sinilah ada satu energi yang beliau menjelaskan di batu itu pernah terlihat buaya. Sepasang buaya, tapi ternyata fotonya pun hilang ya, apa? Menghilangkan penasaran, kita coba untuk mendekati lorong ini. Apakah memang benar atau cuma mitos? Memang ya, kami merasakan satu energi yang sangat besar dari dalam. Itulah salah satu jalan bangsa jin menyesatkan kita. Kita tetap harus yakin dengan Yang Maha Satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena beliaulah, Allah lah, yang memberikan segalanya. Mereka hanya menyesatkan, yang ada di lorong itu hanya berusaha menyesatkan, membuat kita musyrik, menyalahkan langkah kita. Pak Ewon menjelaskan secara detail tentang keadaan di sini. Kami menyimak baik-baik sambil menikmati betapa indahnya alam di sini. Subhanallah. Kebetulan air terjun yang ada di sini saat ini lagi kecil. Tidak bisa dibayangkan seandainya air terjun lagi besar. Karena pada saat-saat tertentu kadang-kadang suka ada banjir bandang, di mana di saat banjir beliau Pak Ewon suka lari ke seberang sungai dan melihat. Saya sempat dikirim juga atau melihat juga ya selokan ini di saat banjir. Bukan lagi hamparan batu yang kita lihat, gelombang air yang sangat besar. Ketinggian batu ini hampir seperti gedung pencakar langit, sangat tinggi.
selesai dari sini, kami melanjutkan ke perjalanan yang tadi kami lewatin. Bekas telapak kaki manusia dan bekas telapak harimau. Dari sini, tujuan kami berikutnya adalah Curug Cikaris yang tadi kita belum sempat sampai ke sana. Kami pun melanjutkan perjalanan. Itulah Bapak Iwan. Kami kembali lagi dengan setia Mang Heri menemani, meskipun mungkin beliau sudah sedikit loyo ya. Salut buat Bapak Heri. Semangat hebat. Ini kalau menurut Bapak Ewon adalah bentuk naga. Kami tidak memperhatikan ini sebelumnya dan ya, bentuk naga. Di sini saya coba baca rekaman alam dan di atasnya itu bentuk kerbau atau mungkin barongsai ya. Menurut beliau barongsai. Ini pun sama, duplikatnya, cuma simbol. Saya disuruh turun untuk bisa melihat gambar dari sebelah sini. Di sini kodok, menurut beliau. Ini adalah wajah kodok. Ini adalah kodok. Dan ini pun duplikan. Kami berdiskusi di sini karena memang saya baca torehan-torehan ini belum mencapai puluhan tahun ya. 20 tahun ke atas, mungkin 10 tahun. 20 tahun ke atas belum seperti itu. Di bagian atas ini adalah petruk menurut beliau yang menunjukkan bagian hidung, wajah, mata. Sama, ini pun duplikasi, duplikat. Kita jangan bahas untuk bentuknya, mungkin kita akan lebih bahas betapa hebatnya alam dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap itu hanya sebuah tes untuk daya tarik, untuk mencegah kita dari kemusyrikan, karena mungkin orang yang percaya mistik akan terima bulat-bulat kalau misalnya ini adalah batu zaman purba dan bisa dipakai meminta-minta. Allahu Akbar, Subhanallah. Mohon maaf mungkin kok. Pendapat saya dengan video-video lainnya agak sedikit berbeda karena memang yang kami lihat di sini kami ngomong apa adanya. Seperti saya bilang, saya kurang tahu di bagian atas karena kami tidak ke bagian atas dan tidak melihat-lihat seperti patung bayi atau mungkin patung Ganesha yang di bagian atas. Saya tidak melihat. Tapi yang kami lihat di bagian bawah sini, mayoritas yang kami lihat adalah duplikat. Pun menurun inilah salah satu pancuran mata air yang besar di mana dulu itu tertutup biasa dipakai mandi. Di sini kayak menuruni tempat jalan ke Cikaris agak sedikit susah karena bagian ujung dari objek wisata ini adalah Cikaris. Curug Cikaris, air terjun Cikaris, di mana sebelumnya kita melewati Curug Cena, air terjun Cena yang tadi kita sudah sampai di sini. Pak Iwan menunjukkan kalau itu adalah Curug Cena. Di sini pun katanya ada batu tertulis karena saat ini terkubur oleh tumbuhan dan tanah.
kita tidak membawa peralatan, jadi kita lanjutkan perjalanan menuju ke bagian ujung objek wisata ini, yaitu air terjun Cikareueus. Sebelum masuk di Cikareueus, ada satu batu yang hampir mirip dengan Ganesha. Saya nanya ke Pak Iwan, beliau tidak tahu kalau untuk yang bagian ini. Apakah ini peninggalan purba? Atau memang sama seperti yang bagian-bagian atas tadi, bagian duplikat? Walau alam bisa jawab karena saya tidak bisa baca rekaman alam untuk bagian yang ini. Kalian yang Starseed, Indigo, atau mungkin Cube, ada mungkin yang melihat sekilas. Di sini kami hanya bisa menikmati air terjun Cikareueus, air terjun mata air yang keluar dari batu. Indah sekali di sini. Pikiran kami berasa fresh, lebih segar, rasa capek yang tadi sempat hinggap di kami tiba-tiba hilang. Yang kami dengar hanya suara gemercik air. Suara gemercik air asli, bukan dari MP3. Yang biasa kami dengar dari rekaman-rekaman, kami merasakan aliran air yang begitu hampir seperti musik. Dari mulai air terjun, kemudian air sungai yang kami dengar, subhanallah. Inilah air terjun yang ada. Bukan hanya satu aliran air yang keluar dari mata air di sela-sela batu. Awalnya kami melihat Ganesha ini dari bagian, sebenarnya ada dua muka dari untuk Ganeshanya tersebut. Dari situ kami memutuskan untuk pulang. Inilah bagian atas dari batu tadi, selokan yang sangat lebar, tapi dasarnya adalah batu, bukan dari air, bukan dari tanah pula. Oke teman-teman, makasih telah mengikuti perjalanan kami. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.